Dan tadi gimana sih keadaan yang tidak bisa lanjutkan? Ya, bersyukur lah, mau gimana pun kita kan gak ada yang tahu gimana depannya. Kita sudah berusaha dalam kemampuan yang terbaik, yang terbaik, dan di tengah jalan ada masalah ya harus menerima. Saya juga pikir tadi mau dipaksa takutnya lebih parah, takutnya sobek, takutnya keluar darah. Dulu kan pernah pas di Bali tuh sampai perutnya di USG ada darahnya. Sekarang ya kan ini juga masih babak 16, berarti juga dipaksa ya, kalau menang juga besok belum tentu bisa main. Jadi ya udah, daripada ini saya pikir lebih baik saya juga udah ngomong sama Kevin gimana, baik dikasih dulu lah, jangan dipaksa. Untuk yang kapan mulai terasanya? Set pertama di atas poin 15 itu udah mulai terasa. Pas udah ada berapa kali kan merobol nyemes terus, maksa memang sana mainnya ngangkat terus juga kan, ya kita harus ada power juga, kalau nggak ada power juga mau ngadu di mana juga susah ya, main defend juga nggak bisa matiin, mau dapat poin dari mana. Kalau dari Devinnya bagaimana? Ya menurut saya ini adalah keputusan yang terbaik ya untuk recovery dulu. Posisinya berarti bagian yang sakitnya sama seperti waktu di Bali ya? Iya, daerah-daerah perut sih. Di situ juga, apa di atasnya di atas, saya lupa-lupa itu. Ada sih rekam medis di situ. Dan untuk kedepannya kan ini ada kalau ini apa nih? Kalau akan diperlukan untuk itu juga? Ya pasti pertama ini dulu lah biar pulih dulu 100% kan. Nanti ya kita lihat lah kemana. Semangat, semangat.